الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل وأسأل الكريم dan akrima dan aku minta doa lah akan Tuhan Ta'ala lah aku minta akan Tuhan yang Maha Mulia ikhlasal amal, akan ikhlas dalam amal. Amal sini maknanya ialah mengerjakan kitab ni lah, yang menuliskan kitab ni. Al-amal di sini maksudnya kehendaki amal di sini ialah menuliskan akan kitab ni. Yang ni aku minta doa ke akan Allah Ta'ala yang Maha Mulia akan ikhlaskan segala penulisan aku ni, di awal menulis, tengah menulis, akhir sudah menulis, minta ikhlas. Wa naf'a dan minta lagi atas pada kata ikhlas, minta ke supaya manfa'a, wa naf'a kulli dan naf'a bagi tiap-tiap man mereka, dengan dia, dengan akidah, biha ay bil akidah, bihadihil akidah, dengan ini nazam akidah ni, biha ta'luk belakang, ishtagal belakang, qadishtagal, yang sesungguhnya bersibuklah mereka itu mendalamikan dengan dia. Itu maknanya, maknanya wanafa'a kulli, wanafa'a kulli man qadishtagal biha, mana itu qadishtagal biha, bermanfaatkan bagi tiap-tiap mereka yang sesungguhnya bersibuk mendalami dengan dia, mendalami dengan dia. Bagi nazim, di dalam nazam wa as'alu tu dengan makna apa? Ai wa atlubu wasta'ti. Kata dia. Apa tu? Jadi orang panggil bini yang tidak ibadah tu nak mengeluarkan doa dengan makna adab minta ni. Itu lewa air mah. Tu suruh. Contoh kata, nak tahu contoh apa? Tu lah, minta duit dengan abah tu lah. Nah, minta, orang panggil minta tolong. Minta tolong dengan makhluk tu. Minta tolong dengan makhluk, lebih kurang. Tolong drabah kereta saya je. Tolong pegang nak kucing ni. Nah, itu orang panggil minta. Atau tolong saing ni, nak buat projek ni. Tu minta daripada pihak yang kurang kepada pihak yang tinggi juga. Talabu syai' minal adna ilal a'la. Tetapi ala sabilil adati lah, atas jalan adat. Itu tidak dikatakan doa lah. Adapun talabu syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarra biniyatil ibadah. Itu orang panggil doa. Doa. Kita duk minta doa. Ada bidang dengan ibadat juga. Maka ada adat-adat dia lah. Ada rukun syarat dia. Doa ni. Maka ada pun tuntut daripada pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Talabu syai' minal a'na minal a'la ilal adna.
tutup sesuatu daripada pihak yang lebih tinggi pangkatnya. Ila la adna kepada pihak yang lebih rendah pangkat dia. Ha, itu orang panggil apa? Amar, suruh. Ala wajhi takallufi, di atas wajah memberatilah. Ha, memberati atas atas suruh tu. Tolong buat tu. Wei, buat kau tu, buat kau ni. Ha, ni dia ni. Boh boh kita suruh. Itu dia panggil amar. Beza dia tu. Jadi sini wa atlubu dengan makna doa. Ha, dan aku tutup dengan makna doa, aku doakan. Wasta'ti, dan aku menuntuti diberi, ya mana gitu. Sintali tolak lah tu. Aku mengharap diberi. Wasta'ti, dan aku mengharap diberi. Ha, itu makna wasta'ti. Ha, itu makna as'alu. As'alu, as'alu ni apa dia? Aku minta doa dan aku harap diberi. Ha, gitu. Ha, orang Melayu kita cakap gitu lah. Ha, as'alu tu bukan makna soal. Bukan makna tanya. Kan ada makna ya. Ada makna tanya. Ha, soalah. Tengok. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Ha, ay utlubul ilma hatta yata'alam. Anna sa'ala, bahawasanya fi'in sa'ala ni. Ha? Inkana, jika adalah ia sa'ala ni bimakna sta'ta. Ha? Dengan makna ista'ta. Dengan makna dengan makna mengharap diberi. Ha, makna dengan makna doa lah. Ha? Dengan makna doa. Kama huna, sebagaimana makna di sini, ma tu kena ke makna, huna di sini, di nazam as'alul karimah ni dengan makna ista'ti, maknanya utlubu wasta'ta, wasta'ti. Ha, ta'adda, ha, maka makna dia muta'addi lil maf'ulaini, kepada dua maf'ul. Maka ta'adda lil maf'ulaini binafsihi, maka muta'addilah fi'il sa'ala ni dengan dua maf'ul sendirinya. Maka muta'addilah orang panggil fi'il sa'ala ni kepada dua maf'ul dengan sendirinya, otomatik dengan sendirinya maf'ul dia dua. Muta'addi pada dua maf'ul. Fal karimah, maka tafri'nya. Fal karimah, maka bermula karim. Fal karimah tu, baca karimah tu kerana harakah hikayat lafal daripada nazam lah. Kalau kita nak baca fal karimu, tak apa. Fal karimu, maka bermula karim. Ataupun fal karimah, baca harakah hikayat. Kosak lafal, harakah hikayat daripada nazam tu. Fal karimah, maka bermula lafal karimah di dalam di dalam nazam tu. Khabar maf'ulun awalun, ialah maf'ul yang awal, maf'ul yang pertama lah. Wa as'alul karimah, dan memintalah oleh aku akan Tuhan yang maha mulia. Al-karimah, satu maf'ul, maf'ul yang pertama. Minta apa? Ikhlasal amal. Minta tu akan pula, minta akan Tuhan yang maha mulia, minta akan keikhlasan amal. Wa ikhlasal amal, dan bermula lafah dalam nazam ikhlasul amal tu khabar maf'ulun sanin, ialah maf'ulun sanin, iaitu maf'ul yang kedua. Jadi maf'ul yang kedua. Jadi maf'ul, jadi muta'addi pada dua maf'ul dulu dah, automatik. Itu makna binafsihi, itu makna automatik dengan sendirinya muta'addi kepada dua maf'ul. Wa in kanat, dan jika adalah, wa in kanah, dan jika adalah wa in kana lah dia ni. Dia lagi tak ada apa? Wa in kana. Wa in kana. Baca gila. Wa in kana, dan jika adalah soalan ni bi makna stafhama, dengan makna istifham. Minta orang tanya, minta tanya kita kata. Soal lah, soalan. Ha? Soalan tu makna soalan, istifham. Ha, tutup, ha, minta kenyataan, minta pertanyaan kita kata. Tu soalan kita kata. Istifham ni mana soalan? Istifham banyaklah. Istifham bermakna takriri, istifham bermakna al-inkari, banyaklah. Kalau soalan tu orang panggil dengan makna soalan, mana gitu. Kalau bahasa Melayu kita soalan lah, dia ni istifham. Wa in kanat, dan jika adalah makna soalan tu bermakna stafhama, dengan makna istifhama, dengan makna minta soal,
minta minta keterangan, minta dijawab soalan maknanya. Ta'adda lil awwali, maka muta'addi kepada satu maf'ul. Yang pertama binafsihi, muta'addi kepada maf'ul yang pertama dengan sendiri. Itu. Walisani dah bukan al awal tu, lil lam salah tu. Kita salah. Bukan al awal tu dah. Buat alih itu buang bubuh lam lil awali. Wala itu. Semula wa in kana, dan jika adalah soalan tu, makna bi makna stafhama, dengan makna soalan, dengan makna minta tanya. Minta tanya sikit. Nanti ni. Bukan mata minta doa dah. Ni minta nak tanya, nak soalan. Istifham. Maka ta'adda lil awwali binafsihi. Maka makna dia tu muta'addi kepada maf'ul yang pertama dengan sendiri. Walisani, dan bagi maf'ul yang kedua. Bagi maf'ul yang kedua tidak dengan sendiri. Kena ada bantuan lah. Bi'an. Bi'an ni orang panggil bolil mu'awanah lah. Walisani, dan ditakdiahkan kepada maf'ul yang kedua tu bi'an, dengan ditolongkan lafa'an. Kena ada ang lah. Kalaulah orang panggil sa'ala dengan mana istifham, dengan mana soalan. Tanya, minta tanya. Maka maf'ul yang pertama tak adil dengan sendiri, tak ada hal lah. Tapi maf'ul yang kedua dengan ditolong bolil mu'awanah. Sedap agak pakai bolil mu'awanah. Dengan ditolongkan yang kedua, maf'ul yang kedua tu dengan dengan lafa'an contoh. Mana? Contohnya, nahwu umpamu yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka, menanyalah oleh mereka itu, yas'aluna, menanyalah. Siapa dia ni yas'aluna ni? Kita tengok lagi tak ni. Sini. Yas'aluna, menanyalah mereka itu akan dikau. Itu kau situ tu maf'ul yang pertama dia sini. Tak dengan sendiri lah, tak hal lah. Yas'alunaka, menanyalah mereka itu akan dikau. Kemudian maf'ul yang kedua amfal pakai tu. Menanya akan dikau. Menanya oleh mereka itu akan dikau. Anil amfal, menanya-menanya tu tentang amfal. Kena belak diri lah dalam Quran tu. Apa orang panggil cerita kisah ni? Yas'alunaka al-anfal. Surah apa ni? Amin besar. Surah anfal lah dah. Apa anfal? Gua tiang dah sini. Menggicik sendiri lah malah aku. Jadi, mahalus syahid kita nak bahas ini. Anil anfal tu. Tu mahalus syahid bagi nahwu walisani bi'an tadi tu. Anil anfal. Jadi anfal tu maf'ul tsani bagi sa'alah. Tapi dia tu tidak ditakdiah dengan automatik. Tidak ditakdiah dengan sendiri. Bahkan dengan bantuan, dengan pertolongan umpama an. An tu ada an tu kan. Menanya mereka itu, menanya oleh mereka itu akan dikau. Tak ada hal lah, akan dikau tu selalu dah automatik. Takdiah maf'ul yang pertama dengan automatik. Kemudian maf'ul yang kedua, anil anfal. Tidak otomatik. Mesti kena ada umpamaan. Au bima fi maknahu. Atau dengan barang yang pada maknanya. Makna umpama harah tu lah. Bukan makna anda. Makna umpama harah tu. Nahu umpama ayat mana? Fas'al bihi khabira. Fas'al. Maka tanyalah oleh engkau. Fas'al. Maka tanyalah. Tu. Fas'al bihi, maka tanyalah. Fas'al bihi, maka tanyalah. Dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Fas'al bihi ay billah, maka tanyalah dengan Allah Ta'ala tu. Khabiran, akan mereka yang lebih mengetahui. Ay anhu, tentangnya, tentang Allah. Gitu. Anhu ayni anillah. Ay itu nak tafsirkan dengan makna ba bihi tu. Jadi maknanya au bima fi maknahu ni ialah atau dengan barang, dengan harak pada maknanya, makna an.
Ah, bukan maknanya walaupun harak tu bukan an, tapi makna dia yang dikehendaki di situ an. Mana gitu? Contohnya fas'al bihi khabira. Ha. Bihi situ dengan mana an? Ha? Bo pada kata bihi itu dengan mana an? Sebab tu yang ahli tafsir belakang itu ay anhu. Ha? Fas'al bihi khabira. Maka tanyalah dengan Tuhan engkau, dengan Tuhan, bukan mana tanya dengan Tuhan tu. Tak lebih gitulah. Karena bihi itu bukan mana dengan. Dengan mana tentang. Tu tentang Tuhan. Mana gitu? Fas'al bihi ay fas'al anhu khabira. Apa dah? Maka tanyalah tentangnya, tentang Allah Subhanahu wa taala khabiran, akan yang lebih mengetahui, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi mahalus syahid izinnya bihi, bihi itu ay anhu. Jadi fas'al bihi khabira ay fas'al anhu khabira. Nah gitulah jadi. Karena bihi itu pada makna an, an pada makna an. Gitu ni ayat situ. Tak ada apalah. Cuma nak ayatnya salah kalau makna doa dengan makna istata, nah dengan makna doa tutup diberi, nah dengan makna doa lah kita kata. Kalau salah dengan makna doa, la nescaya mutaaddi ditakdiyah kepada dua maf'ul tu secara automatik. Secara automatik dah. Tak ada minta tolong dengan mana naharah. Tetapi jika adalah orang panggil soalan tu dengan mana istifham, dengan mana soal, maka bertakdiyah, ditakdiyah. Maka mutaaddilah orang panggil makna soalan ni kepada maf'ul yang pertama dengan automatik. Dan yang kedua tu dengan umpama, dengan an, dengan makna an, dengan an atau dengan harak yang makna dia an. Itu. Faham? Eh? Dahlah eh. Ui. Ya. Duduk pening eh. Duduk pening mana? Ngaji dah. Tengok dia. Ngaji dah. Oh. Ngaji dah lagi. Ngaji dah tak sekelah. Ngaji dah tak? Ambil dia. Ngaji dah nanti. Lagi. Sudah yang FN Lazim. Kenapa nak buat FN tadi? Udah macam tu ngaji dah. Ngaji dah. Ngaji dah fit tak? Pik pik menanya pik pik ngaji dah. Ngaji dah leh. Eh? Sama lah. Ya tu. Jadi gitulah kesimpulan situ. Kalau salah atau orang panggil dengan makna doa, mutaaddi dua maf'ul dengan automatik. Kalau salah dengan makna soal istifham, maka mutaaddi maf'ul yang pertama dengan automatik, yang kedua dengan an atau umpama an. Itu yang nak rekah situ. Qauluhu perkataannya, qauluhu qaulun nazimi al-karima tadi. Wa as'alul karima, al karima tu bi fathil kafi, baca dengan fathah kah, baca dengan fathah kah tu alal masyhuri ai in jaraina ala ala qaulil masyhuri lah, jika kita menjalani di atas pendapat qaul yang masyhur. Al karima, baca dengan kaf tu fathah, itu pendapat yang masyhur. Wa yajuzu kasruha, haruhlah, wa yajuzu kasruha, dan haruhlah oleh mengkasrahkan dia. Kirimi. Hai, pening eh. Tak dengar baca kirimi ada. Kirim, kirimi. Ada. Tapi kata haruh, boleh. Wa yajuzu kasruha, haruhlah oleh mengkasrahkan akan dia, akan karim tu, akan kaf tu. Akan kah lah boleh. Nak baca kirim pun boleh. Kirim, kirim. Kirim pun boleh. Kirim tak aja dengar kiram lah kot. Biasa dengar kiram lah dia ni. Kirami tu biasa dengar lah kiram. Tapi kaum masyhur kata karim lah dengan baca fathah kan kaf. Itu kaum masyhur. Wah wah, dan bermula ia karim, karim ni. Bermula ia karim ni allazi, ialah orang yang yu'tin nawala, memberilah ia orang tu akan pemberian, akan nikmat. Mana nawala ni akan pemberian, akan nikmat. Qabla su'ali, sebelum daripada diminta. Itu mana karim? Tak minta tu widah. Memang Tuhan kita tak minta je widah. Kita minta tak? Nak mata, nak telinga, nak kaki, nak tangan, nak perut. Tak minta. Tuhan widah. Wih siap-siap. Kita minta tak nak akal, nak melihat, nak pendengar. Kalau wih mata tak boleh melihat, buat apa? Wih telinga tak boleh mendengar, buat apa? Buat apa, buat apa tu kita. Tuhan ada hikmat dia, buat kerja buat dia. Tapi nak ayatnya
Dia bui segenap benda kepada kita ni, kita tak minta. Sebab tu dia tu Al-Karimu. Ha, Tuhan yang Maha memberi, ha, akan pemberian dia sebelum dipinta, sebelum didoa. Ha, itu makna dia. Itu makna Al-Karim. Wahua dan bermula ia Al-Karimu ni. Ha, Allazi ialah orang yang yu'ti, memberi ia. Ha, orang yang karim ni, an-nawala, akan pemberian, akan nikmat, qabla su'ali, sebelum daripada diminta. Awil ladzi, atau pada kata al-ladzi. Ha, ataupun karim-karim ni ialah orang yang, ha, tu. Amma ta'uhu, ha, yang merata'ilah oleh pemberiannya nya al-ladzi, nya orang al-karim ini, ha, at-ta'i'a, akan orang yang ta'a'ah, okay? Wal'asiyah, ataupun orang yang maksiat. Ya wuih, mengatai. Tak kira siapa. Itu mana Al-Karim juga. Jadi dua makna lah sini. Nanti ni. Al-Karim ni Tuhan hak bui nikmat sebelum kita minta. Dan Al-Karim juga Tuhan yang memumum, yang merataiilah pemberian dia tu atas segala yang ta'at ataupun orang yang maksiat. Habis. Ya wuih belakang sama. Tak kira orang tu ta'at ke maksiat, sama saja Tuhan wuih. Tuan nak gitu. Awil ladhi, ataupun orang yang amma, yang merata'ilah, ha, ata'uhu, oleh pemberiannya yang al-ladhi, atta'i'a, akan orang yang ta'at, wal'asiyah, akan yang kaki maksiat. Tak kira, terhawi habis, merata'i pemberian dia. Likaunihi, kerana keadaannya, keadaan al-ladhi itu mu'ti, pemberi, mana keadaannya Tuhan yang al-karim tadi itu, al-mu'ti, ialah Tuhan yang pemberi, la li gharadin, tidak kerana ada tujuan, ha, tidak ada gharad, wala li iwadin, dan tidak kerana nak tutup ganti. Dah ada macam kita ni bui ni, ada benda dia kata ni, ha, apa kita bui duit kau kata, kerana nak pahala, paling kurang nak pahala. Berapa bui duit kau kata, kerana dia nak butuh nanti ganti pula lah iwad dia kata ni, nanti dia bayar balik lah, ha, dain kita tu, hutang kita tu. Kalau kita kena bui hutang kau kan, kan nak tutup, nak suruh dia bayar balik. Kalau kita bui sedekah, nak pahala. Tak ada orang bui saya saja. Tak ada itu. Ada tu, ada gharak. Tuhan, tak ada gharak. Kerana Tuhan bui ni, la li gharak di. Likaunihi, kerana keadaannya, keadaan al-ladhi tadi, Tuhan yang karim tadi tu, al-mu'ti, ialah seorang pemberi. Seorang yang pemberi, la li gharak di. Tidak, kerana ada tujuan yang lain. Wala li iwadin, dan tidak kerana nak tutup gati. Tidak. Tu tidak kata dia wui tu, kita kena gati lah dengan semaya, dengan puasa. Tak. Tengok orang tak semaya, tak puasa. Sama ya. Boleh hidup serupa tu lah. Kaya daripada kita. Kira-kira ni. Tu kan wui. Wui. Kerana tu hai tu memang. Memang keadaan tu hai tu pemberi. Dia tak kira siapa. Umum pemberian dia tu. At-ta'i'ah. Al-asiyah. Tak kira. Ya wui habis. Habis itu qauluhu qaulun nazimi ikhlasal amal. Itu apa yang maf'ul tsani bagi soalan ni. Ikhlasal amal, i'lam. Minta gapo tu? Dan aku minta doa akan Tuhan yang Maha pemberi. Minta tu akan ikhlaskan dalam menulis kitab ni. Itu maknanya. Minta akan ikhlas menulis kitab ni. I'lam, ketahui olehmu. Ketahuilah olehmu, i'lam, annal ikhlasah, bahawasanya ikhlas-ikhlas ni, lahu sabiklah baginya bagi ikhlas, salasun, salasu darajating, baca dengan idhafah, salasu darajating, ada tiga peringkat, ada tiga darjat, ada tiga segala darjat-darjat bagi ikhlas. Ni maklum dah, kita ngaji tak feridah buat dah, apa lagi kita baca Minhajul Abidin ya, jumpa dah. Al-ula, yang pertama daripada tiga pangkat ikhlas, anta'budallaha, bahawa mengibadatlah engkau akan Allah, au ta'mala syai'an, atau engkau beramal akan sesuatu daripada pekerjaan engkau tu, ibadat tu, mana gitu, bahawa engkau ibadat akan Allah, au ta'mala syai'an, atau membuat hijapa, menjadi hamba Allah, itu mana syai'an, ta'mala syai'an, membuat kerja apa pun, tak pasti dengan robok ibadat sembahyang puasa zakat haji dah. Nah. Mu cari nafkah, mu nikah kahwin, mu menegak-menegak, mu pinjam-pinjam, apa saja orang panggil kerja buatmu. Itu maknanya.
Au ta'mala syai'an, atau engkau beramal dengan sesuatu apa pun. La ta'aman li la ta'aman la ta'aman lis sawabi, bukanlah kerana tamak pada pahala. Wala haraban, dan bukanlah lagi minal iqabi, daripada seksa. Ha, ini orang panggil ikhlas mukhlasing ni. Tinggi sekali ni. Kita baca lagi tak ikam, boleh ingat tak? Nah. Ha, ni ikhlas mukhlasing ni. Nah. Ha, Rabi'atu Adawiyah duk bisyai lah dah tu. Pak Abu Nawah duk bisyai. Ha, duk bisyai. Aku ibadat kamu bukan kerana nak pahala. Ha, bukan takut kerana aku tinggal maksiat. Bukan takut dengan aku. Boleh kau fok Wahabi kata, ha, ni Mu'tazilah ni. Nah, syurga tak ambuh, neraka tak ambuh. Lepas tu, manzilatun baina manzilataini. Ha, satu tempat di antara dua tempat. Ha, itu memang akidah Mu'tazilah. Manzilatun baina manzilataini. Itu ni. Ada lagi tempat selain pada syurga neraka. Ha, mana? Kerana orang Mu'tazilah yang ikut masuk syurga dengan pahala. Dengan ibadat kita buat. Jadi kalau budak tak ada nama amat ibadat, ha? Dia tak ada pahala nak masuk syurga. Kemudian nak masuk neraka, dosa pun tak buat. Lepas tu duduk mana dia? Duduk tengah-tengah. Kita orang ahli sunnah masuk syurga dengan pahala tak? Hmm? Mana dayak? Ha? Saat dayak-dayak, tak ada tu turun dayak. Ha? Nah? Kita masuk syurga dengan apa? Dengan apa masuk syurga? Dengan? Dengan rahmat Allah. Dengan kehendak Allah lah. Nak tahu ni? Ha, dengan kehendak Allah. Dengan rahmat Allah Ta'ala. Ha? Dengan kehendak ki oleh Allah Ta'ala semata-mata masuk syurga ni. Nak? Ha? Itu bukanlah dengan kerana amal ibadat. Ha, sebab itulah Mu'tazilah. Kerana amal ibadat, amal kau bening. Mereka fikir dengan akal diri. Ha, budak kecil. Kau tak jawi lagi. Kau tak akil balik lagi. Lagu mana dia? Nak masuk syurga, tak ada amal ibadat. Nak masuk neraka, tak ada dosa, faham? Tak ada dosa, maksiat. Lepas tu, duduk tengah, ada satu tempat lagi, dia kata. Manzilatun, satu tempat, satu manzilah, satu negeri, kita kata. Baina manzilata ini, di antara dua tempat, yang ini syurga dengan neraka. Itu memang Mu'tazilah. Ada pun ungkapan Rabi'atul Adawiyah, ungkapan orang-orang arifu billah, ungkapan Abu Nawah, ungkapan Syekh mana pun. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ha, ilahi lastu, aku bukanlah, ha, ilahi lastu lil firdausi, aku lah hei Tuhan, ilahi hei Tuhan, lastu bukanlah aku ni ahlil firdaus, ha, yang layak nak menghunikan syurga firdaus. Ha, apa tu? Ha, ilahi lastu lil firdausi ahla, apa tu? Wala aqwa alal jahi alan nahril alan naril jahimi, ha, alan naril jahimi wala aqwa, dan aku juga tidak gagah, ha, alan nari atah api neraka jahim, aku pun tak gagah juga nak masuk, aku tak mampu itu, ha, dia kata ha, tengok syurga pun bukan neraka pun bukan, waktu Mu'tazilah ni bodoh mu ni. Ha, itu orang panggil ukapan syair. Ayat orang panggil bukan yang semua boleh faham pada gitu. Nah, syair-syair, kalam syair ni bukan kalam nasab. Ha, kalam yang ada ahli dia nak memahami. Nah, ha, bagaikan pungguk merindui rembulan. Weh, jadi pungguk lah dia. Nak ke bulan apa? Bodoh malah. Itu lafaz tu orang panggil syair. Bagai sebut tu, sebut bagai dah tu. Tapi ada ke tak payah? Ia payah zohir-zohir wadah itu. Sesak tu. Bagaikan punggung. Ya tak, bagaikan punggung apa? Muda orang. Merindui rembulan. Nak ke bulan hari lah ni. Lebih pada LGBT ni. Kenapa ni? Kenapa ni? Lebih pada gay, LGBT. Nak ke bulan. Apa pula? Bulan bukan manusia. Bukan orang kalah. Ya, kalau payah zohir lagu itu, memang sesak lah. Nah? Itu kalam lagu, kalam syair. Ya bukan boleh pahal bodoh dengan Zohir itu. Nah, ada makna tersorak, tersirak. Itu orang panggil kalam syair, ada tashbih pula tu. Kalau lagu ke dia lagi, weh. Aku buat lagu lagi. Lagu-lagu kan? Lagu-lagu lama ni banyak lah. Orang panggil ni. makna-makna tersurat tersirat tu.
Aku apa? Sebab tu lagu sekali. Tengah. Sebab Syekh tak sebab tu baik. Syekh Arab lagu lah. Saya tanya lagu. Syekh Melayu tengah. Sebab tu baik kan? Siram debu. Siram debu. Oh. Suci ada debu tu tajuk dia. Bukan lagu. Nah, lagu dia. Lirik dia. Nak dengan Syekh dia tu. Syekh dia. Kalam Syekh dia tu. Kalau mau berhak Zohir gitu kat lagu-lagu memang sesak tak mau. Sama lah. Ilahila stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah dia ni. Hei Tuhan, aku ini tidak ahli pada syurga firdausmu. Tak layak nak masuk. Aku juga tak gagah nak nak masuk terjun dengan aku jahannamu. Dia kata berat je ni. Eh, Zohir itu memang sesak kan? Nah, bukan gitu. Itu tanda kata bahawasanya seorang itu rasa orang panggil rendah diri dengan Allah Ta'ala. Nak masuk syurga dengan amal ibadat. Oh, tak layak lah. Amal pun malah. Amal kalau ada pun sikit. Oh, sikit tu pula tak jadi hijau buat ke apa. Tiba-tiba tu yang masuk syurga juga. Semata-mata rahmat Allah Ta'ala. Nak masuk dengan aku. Biar tak pun. Nak api dunia tak sanggup nak terap. Nah, api neraka kau lagi sangat. Itu tanda kehambaan dengan Allah Subhanahu taala. Maka wa amal ibadat tidak tamak kepada syurga, tidak nak tamak kepada pahala. Wala haraban minal iqabi, dan bukan juga lari daripada iqab. Iqab ni mana seksa. Balikaunihi, bahkan kerana keadaannya, keadaan Allah tu ilahaka, ialah Tuhan engkau. Ilahuka lah. Itu ni. Tu. Balikaunihi ilahuka. Bahkan keadaannya, keadaan Allah Ta'ala tu ilahuka, ialah Tuhan engkau. Wa anta, dan bermula engkau, abduhu, ialah hambanya, hamba Allah. Semata-mata ubudah, ubudiyah. Semata-mata mu tu hamba. Hamba boleh nak harap kau nak gaji? Itu orang merdeka, wak hijau nak gaji. Hamba tak nak agak gaji apa? Ikut tu ayah ui apa? Tak ui saja. Bui, alhamdulillah. Yang itu lah. Ini ikhlas yang paling tinggi. Sebab tu dia kata, wahazihi, dan bermula ini. Ini antak mudallaha au ta'mala syai'an la ta'am la ta'aman fi sawabi wala harabba minal iqabi ni. A'laha, ialah yang tingginya, tinggi ikhlas. Yang paling tingginya ikhlas. A'la mana? Yang paling tingginya ikhlas. Nah, ada itu. Inilah paling tinggi. Ikhlas mukhlasin dia panggil. Ikhlas mukhlasin. Tuhan sebut kita hikayat perkataan iblis tu. Bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'i illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlasin. Ada pun mukhlisin, hak tu rendah dah. Hak fardu ain tu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tu mukhlisin tu hak kita boleh usaha. Hak mukhlasin tadi pemberian Allah Taala semata tu. Okey, duduk di tangga hamba sungguh jiwa dia memang tak ada dalam jiwa dia berharap pahala, tak ada jiwa dia berharap nak lari daripada seksa. Bahkan memang semata-mata diri dia tu hamba, Allah tu Tuhan dia. Dia tu hamba. Buat kerana kasih ke Tuhan. Tu anak gitu. Wa hadhihi, dan inilah ikhlas yang pertama ni. Wa hadhihi, dan inilah ikhlas yang pertama ni. A'laha, yang paling tingginya nya ikhlas. Wasaniatu, dan yang keduanya daripada tiga salah sudah rajatin tadi. Ikhlas yang tiga darjat tadi apa? Yang kedua. Anta'budahu, bahawa engkau sembah akan dia Allah. Au ta'mala ay ta'mala syai'alah, atau engkau mengerja beramal akan sesuatu tak kira. Bi ta'atihi au ta'mala bi ta'atihi, atau engkau beramalkan dengan ketaatannya tu talaban. Maaf li ajli. Kerana talaban li ajli. Kerana talaban, kerana menuntuti li sawabi, bagi pahala. Kerana menuntuti akan pahala. Buat itu sedap ya. Kerana nak tutup ke akan pahala. Nak minta pahala. Nak kepada pahala. Nah. Wal khaufa. Wal khaufan atas pada kata talaban. Tu ay at-ta'budahu au ta'mala bi ta'atihi khaufan minal iqabi. Bahawa engkau sembah akan dia Allah, atau engkau mengamalkan dengan ketaatannya Allah tu
Kerana ini dari kerana takut engkau minal iqabi, dari kerana takut engkau seksanya seksa api neraka Allah Taala. Ah Tuhan, hak ni pun tinggi dah ni. Kita buat kerja taat apa semua kerana nak pahala. Ah bukan kerana orang. Tok guru suruh basuh bilik air, kita bukan untuk guru. Habislah setakat itulah asyik-asyik minta pahala untuk guru lah. Nah. Tapi kalau tok guru basuh suruh basuh bilik air, kita pergi basuh kerana Allah. Eh, ni khidmat ni. Boleh pahala ni. Ya Allah, nak pahala ni. Kerja aku basuh bilik air, nak pahala. Aku bukan nak ke tok guru. Bukan nak puji daripada tok guru. Bukan nak orang panggil silau mata tok guru. Tengok ke aku, bagus budak ni. Tak. Aku nak pahala. Oh, boleh pahala. Nah, tinggi lah ni. Ada tak buat gitu akmah? Ada tak? Takut semata-mata babo tu guru. Tu basuh pinggir makuk masuk ke dia. Apa ni? Oh, untuk guru suruh lah. Kalau untuk guru suruh tak buat-buat lah kitanya. Nanti ni. Dah. Masuk ke untuk guru, masuk ke babo, basuh pinggir makuk, babo-babo suruh pergi kemah rumah dia ke, gapo suruh pergi nebah belakang rumah dia ke, suruh jaga air etik dia ke. Ni khidmat ni. Talaban li sawabi. Oh, nak pahala ya Allah. Aku nak pahala. Wa khawfa minal iqab. Dan kerana takut daripada seksa. Apa seksa tu? Padahal suruh hai guru. Kerana deraka untuk guru tu deraka pada Tuhan juga dalam benda yang makruf. Nanti ni. Sedangkan deraka pada benda maksiat lain dah. Bapa suruh mungkin curi. Bapa patut mesej kat Akmal. Mari mah, menjak rumah bapa. Dah. Mah pergi. Bapa-bapa. Ambil ni. Pisah, golok ke apa. Nanti ni. Tulu pergi rapak rumah kereta. Ta'ak wajib. Nanti ni. Contoh. Tiba-tiba, mu tak ta'ak. Hai, mana boleh apa? Bapa ding ajak ke berdosa gitu ni. Tak kira lah. Ta'ak aku suruh. Apa kata kata tak wajib ta'ak lah. Ambil pisah tu, kisi pedah pun. Nah, gitu. Tapi kalau benda makruh, benda yang baik, tak ada benda maksiat, benda harus sekalipun. Pergi basuh kereta apa ya? Tak. Ataupun pergi ikut lah. Kemah rumah atau air pecek-pecek kaki sikit. Kita lengah-lengah orang ni. Kita pun air pecek kaki ni. Wah, khidmat ni. Khidmat ni pahala. Oh, pahala ya Allah. Tak nak pahala. Bukan nak tuk guru silah kau kita. Kalau tuk guru silah kita, tu ya bolehnya. Akhirat esok nak juga nak gomor pahala. Tak ada lah. Ya Allah, mula aku ngaji khidmat itu gini. Dia kata, kazabta bohomu. Mu duduk pecek kaki tu supaya hati hati tu gurumu silau kamu. Saya kasih kamu, bagus kamu. Mu dapat dah mula. Bapa duduk puji dah akmal ni baik, bagus itu ini. Nanti ni. Dapat dah, tak ada lah di akhirat esok. Rugi ya. Sama kak, kita duduk ngajar tu dalam ni eh. Kau pah kau bangun, pah kau sedar, pah kau kajian, dengan mutu, cek pala-pala tu, getar tak boleh mutu pergi. Nak ke apa? Nak apa? Nak selera arut 150. Dapat dah. Kalau tu amat. Kalau orang panggil talaban. Lil fulusi. Mi'ah wanis. Mi'ah wanis ringgit. Dapat dah mula di dunia. Tapi kalau nak kepada pahala. Akhirat esok boleh minta dengan Allah Ta'ala. Dapat lah akhirat esok. Tapi kalau kerana kita nak keruik 150, dapat dah ya. Maka na yuridu harsa dunia nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Itu tu yang sebut dah. Siapa nak habua dunia, nuktihi minha, kami bui. Kerana dunia ni tak ada berat apa pun harga dia, walau seberat sayap nyamuk. Lau ta'dilu dunia indallahi jannati ba'udah ma sakal kafir bisyurbatil ma'i. Kalau lah menempati dunia ni di sisi Allah Ta'ala beratnya seberat sayap nyamuk, nescaya tidak memberi niat minum oleh Allah Ta'ala. Akal kapi itu dengan setogok air pun tak ada. Tiba-tiba kita nak tamak ke dunia apa? Ni lah hak tinggi dah ni. Mukhlasin ni. Tidak diperintah mereka itu ibadat. Melainkan dengan mengikhlaskan hati. Apa? Talaban lisawabi wa khawfan minal iqabi. Tengok. Au tama'an fil jannati. Atau tamak nak ke syurga. Waktu dia tu seolah-olah syurga dekat dengan dia. Dia kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Wasabiku berlomba-lomba olehmu, wasari'u bersegera-geralah olehmu kepada keampunan Allah dan dapat syurga. Kita buat kerja buat apa sahaja.
ibadat pada Allah ke atau khidmat sesama hamba Allah ni pun, kerana tamak nak bersyurga. Nah. Nak syurga. Nah. Babo mesej lah dalam grup. Mari kejap siapa-siapa. Blombo. Oh, 30 orang pelajar pondok pergi belakang apa. Oh, mana? Ramai dah. Aku masuk aja cukup ah. Tak sekali kami nak syurga.